Okey, geng. Ada apa-apa yang menarik ke hari ni? Hei, mestilah. Dalam episod yang ni, aku akan pasang semua barang yang korang suruh aku beli. Aku akan tengok komen mana yang paling banyak. Dan barang tu lah yang aku akan pasang dekat motor aku. So, korang rajin-rajinlah komen. Dah. Tak nak cerita banyak. Jomlah kita pasang barang-barang ni dekat LCV mana aku tu. Ups, silap pula. Pasang dekat X1R aku tu. Belagak. Apa benda lah pula tu? Hoiyo. Cantik, siut. Alah, apa salahnya puji motor sendiri? Nak tunggu korang puji memang tak lah. Yang forklift aku ni aku tambah sikit minyak biar dia keras sikit. Baru boleh lower. Kereta tinggi macam 4x4 tak apa, motor jangan. Yang ni habis semua benda, skru aku gol. Yang sekarang ni nak pasang arm dengan monoshock pula. Barulah toing-toing. Mono aku ni pun brand Aji Racing. Ish, kacau lah plastik ni. Amboi, garang betul? Mono yang aku ambil ni, dia siap ada tabung. Tapi dalam tabung tiada wang. Lagi wang keluar ada. Ha, untuk skru mono dengan batas sat belakang ni, tak ada yang go lagi. Habis semua kedai aku pergi, tak ada. Yang tu kendian lah kita cari. Ha, yang ni tangki minyak yang besar aku beli tu hari. Saiz 5 liter. Besar sikit lah dari yang standard. Kejap aku pasang ni dulu. Hush, geram betul aku tengok. Ha, yang ni inner mark guard baru. Aum. Jom kita pasang caliper depan belakang pula. Apa yang dibelek bracket tu, Afai? And guess what? Aku lupa beli disc depan. Terus bad mood si Afai ni. Untuk disc depan, korang rasa brand apa yang lawa? Komen sikit. Motor ni kalau aku bawa balik rumah mak aku, memang confirm kena tiaw punya. Apalah benda mengawan kau pasang dekat motor kau ni? Dah banyak sangat duit dah nak bayar sama. Ha, lebih kurang gitulah yang mak aku nanti. Apa ini nak pasang apa lagi? Tak ada, besok lah. Malas lah. So, baru sambung lah. Alah, ada sambungan lagi lah ni. Ya, yeah, memang ada. Dan nama pun vlog. Memanglah ada episod-episod. Apalah kau ni? Takkanlah hari ni buat hari ni siap. Macam biasa lah, geng. Mantap, oi.